Berikut ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menanam tomat di dalam botol aqua. Simak terus video ini. Selanjutnya, ini botol yang tadi kita tinggal dan buat potongan di bagian yang paling atas sebelah sini. Sampai seperti ini dan selanjutnya kira-kira sampai jadi seperti ini. Kita tinggal rapikan supaya sama ukurannya. Jadi seperti ini. Seperti ini dan setelah itu nanti untuk tutupnya kita bisa berikan lubang di bagian sininya. Jadi ada lubang di sini. Ini nanti untuk menjadi tempat digantungnya. Ini akan kita pasang tali. Selanjutnya kita buat lubang untuk saluran air apabila kita menyiram terlalu banyak jadi air tidak tertampung di dalam. Jadi kita bisa buat beberapa lubang. Kira-kira ada sekitar 8 sampai 6 lubang. Selanjutnya kita masukkan tanah ke dalam aqua yang sudah di dan bibit tomat. Ini bibit tomatnya, jadi kita tinggal masukkan seperti ini, ya, seperti ini, dan kita kembali isi tanah di dalamnya. Oke, kira-kira seperti ini jadinya. Ya, jadi dia akan ya, oke, saya punya pohon yang sudah ditanam sebelumnya. Jadi dia sudah mau berbuah. Lihat bunganya. Di tomat cherry, jadi kita tinggal menunggu buahnya. Selamat mencoba dan mudah-mudahan berhasil. Salam tani, salam organik, salam sayuran sehat.
Sampai ketemu kembali.